Hari ini saya mau pergi ke suatu tempat di Tasik, di puncak gunung, gak di puncak banget sih, di kaki gunung Galunggung. Pokoknya ikuti terus perjalanan kita. Di puncak kita mau naik lagi di kawah sama Kang Ijal. Kang, ini di mana, Kang? Di Gunung Galunggung. Gunung Galunggung. Nanti kita naik lagi ya, berarti. Naik lagi ke kawah. Kawah. Oke. Okay. Ikutin terus. Ada wait, kita mau ke kawah. Kita lihat pemandangan. Perjalanan baru dimulai. Let's go. Ada banget. Maklum perokok. Masih banyak lagi tangganya. Berapa ratus? 1000. Capek. Masih berapa ratus anak tangga lain. Pak bikin eskalator. Iya ya. Udah cukup. Perjalanan belum selesai. Masih banyak. Berapa lagi sih? Gak tahu nih. Ini aja udah berapa kali, 3 kali berhenti. Ya, udah deket. Bismillah. Ini kok belum? Tangannya belum sih? Belum ya? Naik ke puncak kawah. Panjang sekali. Istirahat dulu ya. Di pos nih. Pos 1. Masih ada 5 pos lagi soalnya. Enggak. Dikit lagi. Mana sih? Mana? Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan sih terbayar dengan keindahan di atas. Amin. Sampai bukit. Gimana, Bang? Mau apa, Bang? Apa mas, Bang? Apa mas? Banyak yang minta foto. Ada apa mas? Ada di Indomaret. Akhirnya alhamdulillah. Sebut sekian lama. Sedikit akhirnya ada di bukit. So, di mana ini? Di Galunggung. Mana? Kawah Galunggung. Puncak. Turun deh yuk. Bentar. Nyari Indomaret dulu. Selamat bersenang-senang. Alhamdulillah nemu Indomaret. Warung-warung. Kita ngopi dulu.
Oh, Indomaret tradisional. Indomaret tradisional yang ada di Puncak. Dari tadi nyari Indomaret enggak ketemu soalnya. Kita di kawah. Sudah tiba waktunya kita pulang. Jadi ke atas tuh cuma nyari Indomaret buat ngopi, melihat kawah. Tapi keren banget, kalian mesti kesini, ke Galunggung kawah. Trek kita turun. Yuk. Semangat, kita sudah 15% aja sih, 10% siap, udah mau mendarat. Yes. Alhamdulillah kita sudah landing dengan mulus walaupun betis keras. Oh iya mah,